Hai Bebe, welcome back with me, Melda Endara. Nah, kali ini aku bakalan nge-review Soulfriends dengan harga murah, yaitu di harga cuma 20 ribuan aja. Buat kalian yang bingung nih nyari Soulfriends apa tuh yang cocok buat pemula, ada yang cocok banget untuk kalian, harganya juga murah. Baca. Dan ini Soulfriends-nya worth it banget buat kalian. Apa aku bikin review Soulfriends ini karena aku scroll-scroll di YouTube, nggak ada yang nge-review Soulfriends ini. Jarang banget ada yang nge-review Soulfriends ini. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review Soulfriends yang aku beli tadi barusan nyampe. Aku bakalan nge-review sekarang. So, ya. Yeah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, okay? Nah, jadi Soulfriends ini tuh tadi baru banget datang. Nah, jadi tadi tuh paketnya udah aku buka karena aku excited banget berbukanya. Dan ini dia, udah aku robek. So, kita dapet ini dia wadahnya. Nah, terus udah dapet kotaknya tadi, buat tuh ada Soulfriends-nya. Dan packagingnya juga rapi banget, segel kayak gini. Buat kalian nanya ini harganya berapa, nanti aku taruh di sini. Ini rapi banget, aku beli dua, yang satu warna brown, yang satu warna grey. Dan ini minus 350. Sebenarnya aku minus 375, tapi aku pesannya yang minus 350. So yeah, packagingnya kayak gini. Nah, kayak gini dia packagingnya. Biasa aja sih sebenarnya packagingnya. Dan setelah aku adore, aku nggak tahu bacanya gimana, dia tuh punya banyak warna banget gitu. Aku nggak tahu ya warnanya apa aja karena emang banyak banget. Terus di sini aku bakalan nunjukin Soulfriends-nya kayak gimana bentuknya. Jadi lensnya yang lagi aku pakai sekarang ini contoh yang warna apa namanya, warna abu-abu. Ini dia contohnya, karena aku excited banget untuk pakai. Kenapa aku beli Soulfriends ini? Karena aku kayak bosen gitu sama X2N08. Kalau kalian tahu aku suka Soulfriends itu dari ya, I think udah 3 tahun aku suka Soulfriends itu, masih dipakai sampai sekarang. Terus Soulfriends-nya robek. Jadi aku move untuk beli Soulfriends baru dan aku memilih si Adore ini. Aku nggak tahu baca yang gimana, tapi aku nyebutnya Adore. Nah, ini dia yang warna brown. Aku bakalan buka si Soulfriends-nya. Dalamnya itu ya biasa aja ya, kayak gini. Ini yang warnanya brown dan ini warnanya lucu banget menurut aku tuh. Dan ini cocok banget untuk kalian yang suka Soulfriends yang ada ringnya, ini cocok buat kalian. Untuk kalian yang pemula juga, ini cocok banget karena di dalam kemasannya itu ada petunjuknya buat kalian pakai. Nah, setelah bertahun-tahun aku masih stay pakai X2 airnya. Ini buat kalian yang matanya sensitif sama Soulfriends, kalian cocok banget pakai X2 karena ini cocok untuk semua jenis mata sih menurut aku ya, karena dia nyaman banget dipakainya, nggak perih. Karena aku nyobain yang air lain tuh perih banget. Nah, aku bakalan ngisi airnya. Kalau kalian ngisi air Soulfriends itu jangan terlalu banyak, nantinya kayak Soulfriends aku dia jadi robek. Oh ya, sedang-sedang aja. Dan ini dia untuk yang coklat. Mungkin ini warnanya kayak lebih kalem gitu ya, kayak lebih gelap gitu, dark, apa bahasanya. Pokoknya ini yang warna coklat. Tuh, lucu parah gila. Oke guys, segitu aja video dari aku. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalian juga komen di bawah aku cocok pakai yang warna coklat atau yang warna abu-abu. Oke, thank you semua for watching.